Halo sobat, ketemu lagi di channel Gatot ID. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghubungkan iPhone ke TV, apa aja yang diperlukan. Itu cukup simple, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share untuk mendukung channel ini. Oke. Nah, biasanya saya pakai iPhone ke TV itu untuk mengerjakan project untuk development aplikasi. Itu saya biasanya menggunakan testing itu untuk aplikasi-aplikasi tertentu menggunakan layar TV. Dan kali ini saya akan kasih tutorial bagaimana menghubungkan iPhone ke TV. Kita perlu sebuah konektor HDMI yang sudah khusus untuk iPhone ke TV. Ini adalah power, ini power ke USB yang di belakang TV, dan ini untuk data USB data yang ada di iPhone. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita colokkan ini ke iPhone seperti ini. Nah, kemudian yang dua ini yang satu ke HDMI TV, satunya ke USB, karena yang ini sebagai power ya, jadi harus ke format USB dengan syarat TV tersebut sudah mendukung HDMI dan slot USB. Oke, kita coba colokan. Oke, kita tes. Nah, ini kita sudah terdeteksi ya, dari CCTV sudah mendeteksi adanya input dari iPhone. Nah, ini input yang sudah terbaca dari iPhone dan sudah bisa untuk di preview seperti ini. Nah, ini jadi sama kan, tanpa ada perbedaan antara yang di iPhone dan yang di TV seperti itu. Nah, caranya cukup mudah saja. Jadi kalau sobat ingin menghubungkan ini buat ke TV ke iPhone atau iPhone ke TV, itu cukup membeli atau mencari kabel USB iPhone ke TV di media atau toko-toko online. Harganya cukup murah, sekitar 50.000. Di Tokopedia juga ada ini sobat, atau kemarin saya beli di Tokopedia ya. Ini ada yang jual sekitar 50 kalau enggak 70.000. Oke, sampai di sini dulu tutorial bagaimana menghubungkan iPhone ke TV menggunakan kabel data HDMI dan USB. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk terus ikuti tutorial-tutorial atau tips lainnya di channel Gatot ID.